Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Kembali di channel Golo Indonesia, channel yang membahas tentang seni perbilahan karya anak bangsa, para pandai besi di seluruh Nusantara. Di kesempatan sore hari ini, di yang hari yang berbahagia ini, kita akan mereview 5 buah pisau. 5 buah pisau yang lagi ngetren, yang lagi dicari, yaitu bahan baja HSS, Julia Italia, dan Kinkelder Holland ya. Bahannya baja HSS, Julia Italia, Playtech Raptor ya, yang disepuh. Dan bahannya juga bahan baja HSS yang setara, yaitu Kinkelder Speedmaster. Ini HSS yang disepuh ya, jangan salah sangka. Bukan HSS DMO05, bukan. Namun ini Playtech Raptor yang disepuh. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Sebelumnya kita kasih info kelebihan dari baja HSS. Apa itu baja HSS? Baja HSS adalah baja yang bekerja pada putaran tinggi, high speed steel. Baja HSS. Jadi kalau baja HSS itu biasanya dipakai untuk memotong benda-benda keras. Untuk memotong benda-benda keras diperlukan kekerasan dari bahannya, juga dia sudah tahan terhadap gesekan. Itu kelebihan baja HSS. Kalau direkonstruksi ataupun diubah fungsi dari bahan limbahnya menjadi pisau, itu sangat cocok sekali untuk pisau sembelih. Kalau baja HSS itu lebih cocoknya kalau mau dibuat menjadi golok ataupun pisau, lebih cocok untuk sembelih ya. Karena memang dia lebih tahan terhadap gesekan, lebih tahan terhadap aus dan panas. Nah, yang pertama ini bahannya Julia Italia ya. Bahannya Julia Italia Playtech Raptor. Ini gagang dan sarungnya kayu burjati. Cantik ya, garapannya rapi, glossy, pokoknya jos, gandos, top man. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Cara bukanya ditekan di punggung, jangan lupa baca bismillah. Nah, modelnya salam nunggal nih. Modelnya salam nunggal, atau bisa juga ini model pisau pabrikan stretch. Lurus. Cocok untuk tarik maupun dorong. Panjang bilah di 28,3. Lebarnya di 3,7, ketebalan di 2,6 ataupun 2,7. Bahan dasarnya tebalnya 3 mili, jadi sudah kena gerinda, sudah apa, menjadi 2,5 sampai 2,7. Nah, seperti ini. Ini sudah memenuhi syarat sebagai alat sembelih ya. Selain tajam, dia matanya tipis, lurus, simetris ya. Lurus, simetris. Kita buat asahnya micro bevel supaya lebih tahan menerima gaya gesekan. Kemarin sudah kita uji ya, sudah kita uji langsung ke tulang pada video kemarin. Langsung kita uji ketajamannya saja ya. Bagaimana kelebihan dari baja HSS? Baja yang bekerja pada putaran tinggi. Sebentar, mau ngambil tisunya.
Baik, langsung saja uji ke tisu. Pada video kemarin, pada review kemarin, ketajaman tisu diadu tulang ya. Ketajaman tisu begini, kemudian diadu sama tulang, mampukah dia? Kemarin alhamdulillah. Nah, kalau HSS ketajamannya masya Allah ya. Kalau baca HSS, masya Allah ketajamannya sangat-sangat mantap, top man nomor satu. Siapa yang minat? Harganya ini 400.000 saja, belum sama ongkir. Silahkan, nomor satu. Kemudian nomor dua, masih Julia Italia, kita buka, bismillah. Masih Julia Italia, kita ukur berapa panjang lebarnya. Kalau yang nomor 2 ini ya sama 28, 28. Lebarnya 3,6, ketebalan 2,7-an. Di slis tisu langsung uji, bismillah. Ya, bismillah. Pokoknya jos ya, jos gandos. Kalau bahan HSS apalagi Julia Italia untuk tisu mudah juga lebih tahan terhadap gesekan, dibuat asahan sedemikian rupa supaya tahan terhadap gesekan, lebih top jos. Kemudian nomor tiga ini bahan masih Julia, modelnya masih strike, bismillah. Nah, model seperti ini, model yang sangat cocok untuk sembelih ya. Model yang sangat ideal untuk sembelih. Panjang bilah 24. Panjang bilahnya 24 cm. Silahkan. Lebar 3,7, ketebalan di 2,5. Harganya 400.000 dipukul rata ya. Harganya 400.000 dipukul rata. Silahkan yang berminat. Insya Allah tidak mengecewakan. Insya Allah tidak mengecewakan. Sudah diuji kemarin ya, bagi yang sudah nonton, bagaimana kita uji, kita gesek dengan tulang. Ternyata masih bertahan ya. Masih bertahan. Bismillah. Mantap. Jos gandos. Top. Marco top. Nomor 3, silahkan langsung saja yang berminat, yang suka 24 cm ya, karena ada sebagian yang 20 atau sampai 23 yang lebih suka untuk tarik. Nah, ini modelnya Betawian, bahan Julia Italia. Kita uji langsung berapa panjang lebarnya dulu. Panjang 27, terlebar di 3,6, ketebalan 2,5 sampai 2,7. Uji juga, bismillah, tisu. Sus, mantap. Pokoknya jos gandos. Insya Allah tidak mengecewakan. Ketika Anda beli, kemudian Anda pakai tahun besok, Anda ingin ketajamkan lagi, bisa dibalikkan ya, dibalikkan supaya dipertajam lagi bisa. Namun insya Allah ini cukup di stropping, tajamannya lebih jos. Kemudian ini yang terakhir, bahan Kinkelder Holland ya, Kinkelder. Model Bowie, bismillah. Kinkelder model Bowie. Kinkelder Holland model Bowie. Cakep. Cakep. Panjang 27,5. Lebarnya 3,4, tebal 2,5. Cakep. Cakep. Jos gandos.
Masya Allah, top man. Langsung diuji tisu, bismillah. Ya, pokoknya tisu ringan, tidak kalah ya, ini setara dengan Julia. Kualitasnya setara dengan Julia, harganya sama. Harganya sama, 400.000 belum sama ungkir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Golo Indonesia, Jos Gandos.